mobil Abah selip. Apa mobil Abah aja lolos? Berhasil. Melewati drama mobil selip karena mobil kita mobilnya mobil kecil, terus ditambah lagi dengan mobil penggerak roda depan, jadi agak sedikit sulit untuk bisa keluar dari medan yang berlumpur. Karena Ciwidey ini semalaman katanya diguyur hujan terus menerus, yang hujannya itu nggak berhenti. Padahal kalau di Bandung nggak hujan, tapi kalau di sini mungkin karena kabut, jadi hujannya terus hampir semalaman. Jadi akhirnya jalanannya becek, dan kita tadi lagi pilih-pilih tempat untuk atau cari spot-spot yang enak untuk kita bisa dirikan tenda kayak gini. Tapi akhirnya ternyata terjebak, teman-teman, dan ya agak sedikit memerlukan effort yang luar biasa. Mobil kita mobilnya mobil kecil, penggeraknya roda depan, agak sedikit sulit, tapi akhirnya kita bisa keluar dengan berbagai macam cara. Saya udah cari batu-batu yang bisa ganjal ban depannya, kayu-kayu untuk bisa ganjal ban depan, terus tadi juga dibantuin sama campers dari Jakarta juga gitu. Terus hampir 1 jam setengah ya kita terjebak di medan yang berlumpur, sampai akhirnya kita bisa dapat spot yang enak, spot yang representatif untuk kita bisa mendirikan tenda, lumayan luas. Si Akmal juga bisa main remote controlnya, Ibu Negara bisa masak, dan sekarang saatnya kita healing. Makan dulu, healing dulu dong, healing ku aing. Setelah tadi drama yang menegangkan, hampir kita gak jadi camping karena mobil slip terjebak. Sekarang kita sudah sampai dan dapat tempat yang lumayan enak lah. Dan anak-anak sudah mulai rapet, kita bikin ayam karai. Apa, Dek? Apa? Berenang. Emang buka? Buka. Kapan lihat. Kamu lihat? Tadi. Orang baru datang udah mau berenang juga. Biarin. Itu mah yang kemarin, bukan yang baru datang. Yang tiketnya buat kemarin baru boleh kalau berenang. Kalau di sini mah kayaknya renangnya harus besoknya, nggak boleh baru datang. Emang kamu bawa baju renang? Celana. Buligir. Hah? Buligir. Buligir. Mai, tadi gimana rasanya pas selip mobil? Biasa aja. Biasa aja, nggak kayak off road. Itu apa? Kamera. Udah di play belum sih? Biar apa? Biar POV mobil. Hah? POV mobil, kenapa? POV mobil. Ih, kemana sih? Jatuh dinginya. Jangan salah. Jatuh yeah. Jangan salahin aku. HP ibu. Coba, terus. Sepeda harus pakai GoPro. Gaspol. Sekarang udah agak menjelang sore, jadi kita waktunya untuk pompa kasur angin. Pompanya di mobil. Go. Lo. Oi. Cuma sih nanti balas ya di komen. Oi, cuma saya balas di komen ya, awas ya. Sekali. Iya.
Nah ini. Oh tidak. Kasur anginnya ada dua, satu pavilion, satu lagi intek. Bawa. Ini dia. Kita pompa sekarang. Oke. Satu-satu dulu. Tapi pompanya di sana kan? Si Amanya udah ambil. Mai, cepat Mai. Cepat Mai. Ini mobil habis selip tadi, habis off road, jadi mobilnya kayak mobil rally sekarang. Ini ban ini. Motor semua. Parah ya, parah ya guys. Coba lihat sini. Mobilnya mesti dinyalain dulu, terus kasurnya mesti dibuka. Karena tidak membawa bom. Kotor, tadi habis rally. Ah, tadi ngelihat di atas-atas banyak banget yang terbang-terbang. Apaan? Tanah. Tanah ya. Basah Mai. Gak jadi. Cepat mundur dulu, mundur. Keburu hujan. Guys, gak jadi pompa ininya. Kita mengamankan diri dulu. Ini masukin. Oh, tidak. Makan sendal dimasukin. Hujan udah mulai turun, kabut juga udah mulai turun, padahal ini semuanya baru jam setengah 12.47 dan ini siang sebetulnya ya, tapi hujan udah turun, kabut juga udah mulai turun, gunung-gunung udah gelap gak kelihatan, cuaca udah mulai dingin, udah sekitar 20 derajat, tapi ini anak kuatan nggak pakai jaket. Akma pakai jaket juga. Dan sekarang kita bikin kopi, kopi dulu dong, kopi. Ini udah pakai jaket dingin. Tadi agak sedikit basah-basahan. Dan kita ngopi dulu ya. Hujan-hujan gini enaknya makan bakso. Ini apa ya? Kelapa. Ayo kita makan bajigo. Bakso gula. Mana sendoknya tadi? Tuh. Pak nanti videoin ya, Pak. Kami enggak, Pak. Iya teman-teman, dan lagi-lagi campingnya kena hujan. Dan kali ini hujannya agak cukup angin. Terus ternyata Ciwidey lebih dingin daripada di Cikole Lembang. Jadi bikin agak sedikit meler-meler, mempet-mempet hidung. Jadi kita nikmatin aja dengan bakso hangat. Mai, kamu kok gak di jaket kuatan sih? Tuh, ibu juga. Hah? Ibu juga. Dingin banget tau ini tuh. Ibu mah cuma bajunya udah kayak sweater ya. Nih, aja. Hah? Dingin, ih. Angin lagi. Anginnya cukup kencang sekali. Bung, angin aku. Barang-barangnya belum nyampe semua, belum masuk semua ke dalam tenda, masih di mobil sebagian. Kasur intake belum sempat dipompa.
belum sempat masuk, baru hujan dan selimut, terus apa sih namanya, Bu? Bed cover belum masuk, jadi ya cukup lumayan kedinginan. Cuman si Akmal doang yang kuat, dia nggak pakai jaket. Bohong kamu, Pak. Hah? Bohong. Apa? Bohong sih, Mbak. Hah? Cuma di dalam hati nate, di luar nama kieu, tapi di dalam hati nak. Iri dia, Bos. Untung flysheet kita nih cukup bagus nih. Ya. Flysheet kita cukup bagus. Tenda kita juga cukup bagus nih. Aman. Jadi sejauh ini flysheet kita masih aman, tenda kita masih aman, dan ya pokoknya Borneo 6 sama flysheet yang kita punya nih dari Big Mount, flysheet dari Big Mount dan Borneo 6 pokoknya mantap ya. Terus tiang flysheetnya kita pakai dari Makadam, mantep pokoknya mah. Aman, kita camping dengan diterjang hujan kayak gini gak ada masalah. Masalahnya cuman ya harus kuat dengan dingin aja. Kerasanya dingin. Enggak ini. Bawa ke dalam. Teh panas. Mau dikasih panas. Gula gak? Kasih lah. Mau gak? Dikasih gula? Iya, boleh. Mau. Bentar. Biar ada MILO. Ambil selimut. Hujannya udah selesai, 18 derajat dari puncak Ranca Upas Ciwidey, teman-teman, dan jaket basah, gak bisa pakai topi, jadi dikuplukin aja. Kasur intake baru aja masuk, jadi ya coba dikuat-kuatin aja lah. Dingin banget di sini, 19 derajat teman-teman, 18 lah ya, terakhir tadi cek 18 derajat, dan ya hujannya udah selesai, tapi cukup lumayan anginnya kenceng banget. Pohon-pohon di atas goyang-goyang tuh, ngeri banget. Goyang, Pak. Goyang bisa. Udah mulai pasang lampu. Lampunya ada lampu Patromak, tapi dari baterai. Coba sini. Ini gantungannya. Salah masangnya sebenarnya ini, tapi ya. Nah, asal bisa nyantol aja lah, ya. Coba tarik, Kak. Ah, ini dia. Lampu penerangan buat malam. Jadi sekarang udah jam 6:30, kita udah mulai nyalain lampu-lampu. Ada 3 lampu yang di dalam, satu lampu Patromak buat penerangan di luarnya, satu lagi lampu hias. Oke, teman-teman, udah mau gelap, mau cari dulu kayu bakar. Katanya di sana ada yang jual, jadi beli aja lah daripada nyari-nyari susah.
hujan basah semua pasti yang ada, kita beli aja lah. Come on. Nah, jadi di sini tuh banyak sekali berjejer warung-warung yang bisa teman-teman dapetin juga gitu. Jadi di sini ada jajanan, kopi, jadi nggak khawatir kekurangan makanan kalau di sini. Sekarang kita mau cari kayu bakar. Kayu bakar juga dijual di warung ini. Ya. Ya. Ayo kita beli. Ke mana, Bah, warungnya? Yang depan. Ya, ada foto. Bu, ini seberapa, Bu? Sabun ket, agaleh 2 meren, Bu. Buat buat malam sama pagi-pagi. Biar gak dingin. Bawa satu-satu dulu, ya, Bu. Diambil aja sama Abah di tank-tank. Bisa diantar. Rp20.000 meren, Bu. 2. Nawis habis. Gak bisa 20.000 2. 15.000 2. Hah? 15.000 1. Berarti kalau 2 berapa? Kalau 2 berarti hitung sendiri ya, Brigit. Angsuran 20.000. Mohon punya. Kita ambil. Beracin. Satu. Oh. Di pundak, Bah. Oh. Kita simpan dulu di sini. Gede-gede. Yuk. Ay, pasti yakin apa berhenti. Pasti dah. Solo. Saru lu, Jit. Jit. Gat ini nih. Gatal muka. Gatal. Dikirain apa? Berapa cing? Berapa? 15. Akhirnya capek. Jadi jarak dari sini, dari camping ground ini ke warung tadi ada 100 meter. Jam 6:30 malam tapi udah dingin banget. Udaranya 16 derajat, Bro. Wah. Tadinya mau api unggun tapi gerimis. Jadi nggak mungkin kita buat bakar kayu yang tadi udah dibeli. Kayunya numpuk di belakang, jadi kemungkinan besok subuh aja kita bakar, mudah-mudahan nggak hujan. Sekarang dingin banget, terus juga handphone mati, nggak bawa chargeran, jadi mati gaya semuanya. Paling yang bisa kita lakuin cuman nyalain kompor lagi buat masak. Nggak tahu makan apa, yang pasti yang bisa ngangetin badan ya. Milo anget kayaknya mantap, Milo teh. Panas ya, teh. Atau enggak teh, atau mungkin juga makan lagi ya. Oke. Okay. Dingin, Bro. Oke. Okay.
Okay, guys, akhirnya kita jadi juga api unggun setelah tadi makan. Jadi sekarang cuacanya, hujannya udah agak sedikit reda, masih ada sedikit-sedikit, tapi api unggun udah bisa nyala. Mudah-mudahan apinya bisa lebih besar lagi, jadi badan bisa hangat. Anak-anak juga nanti ngumpul di sini. Oke, okay? Kita lihat. Lagi ngapain? Lagi bakar api. Bakar api? Di tenda. Eh? Lagi ngapain? Lagi api unggun. Eh? Api unggun. Api unggun. Gede. Ush. Atulah cu. Ada mah yang lebih gede daripada ini. Jangan kesini lah weh. Terlibat ini nggak bisa diginiin tidur di sini aja bisa lah ya. Yang paling enak pada saat camping itu adalah suasana pada saat pagi-pagi. Setelah kita bangun subuh, sholat subuh, sarapan, ngopi, cemil-cemilan dikit, bakar api unggun, itu dengan santai-santai kayak gini, ini paling enak banget. Nikmatin suasana, nikmatin apa yang ada di sekeliling kita, teman-teman. Dan sebentar lagi kita bakal jalan-jalan, explore Rancaupas seperti apa. Mungkin nanti teman-teman bisa lihat. Yajid sama Akmal mau lihat rusa, terus juga mau lihat beberapa spot yang ada di Rancaupas ini. Oke, okay? Kita lihat deh. Beli dulu. Apa? Iya, beli dulu. Mau beli? Iya. Roksanya ya. Satu aja. Yang berapa? Satu aja. Iya, yang berapa? Bawa mana uangnya? Roksana dulu. Mana uangnya? Ya sana. Berapa? Yang 10.000. 10.000. Iya. Dua. Beli dua. Bilang atuh tuh ke bapaknya. Beli dua. Dede, tunggu dulu. Udah lama. Mai di situ Mai. Sok, sok. Nah, sok kasih lagi. Nyatuk sekali. Yang lain juga. Yang itu. Yang kecil kasih. Enggak itu. Enggak, Bah. Mai, kamu jangan jadi. Iya. Bah, yang ini, Bah. Kita potong kecil. Ah, mantap. Bagus. Sediakan dan hindari kerumunan. Ini malah ditipakan.
Ih, matanya kok merah. Sekarang kita lagi ada di campervan areanya Cupas. Di belakang kita ada danau dan hidrocamp. Ini adalah campervan areanya Cupas. Bisa kita lihat di sini kalau di campervan difasilitasi dengan tong sampah, listrik dan juga kerang. Itu apa? Tanya Cupas. Oh, mana tadi kata Abah? Hah? Kita tadi di mana? Hah? Di mana? Coba cari. Selamat datang di Kampung Cairan Caupas. Kami imbau kepada para pengunjung untuk menerapkan protokol kesehatan dengan selalu menjaga jarak 1 sampai 2 meter dengan pengunjung lainnya.